أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله وتمنى دلائكن dan kursi seterusnya tuan imam pada jadwal puasa hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah yang pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana di atas limpahan rahmat serta kasih sayang daripada Allah, maka pada hari ini kita masih lagi diberikan peluang untuk bersama-sama menjadi seorang hamba Allah yang dikurniakan hidayah daripada-Nya, untuk menjadi seorang hamba Allah yang sentiasa diberikan rasa untuk sentiasa beramal saleh, dan mudah-mudahan dengan asbab hidayah yang Allah berikan kepada kita ini juga menjadikan kita ini sentiasa berusaha untuk menjadikan diri kita Allahumma salli ala Muhammad sentiasa jauh terhindar daripada perkara-perkara maksiat. Kerana hakikat kebaikan yang sebenarnya datang daripada Allah ini bukannya pada berapa banyak kebaikan yang dapat kita laksanakan. Hakikat kebaikan yang Allah berikan kepada kita atas dunia bukan kepada berapa banyak kebaikan yang kita boleh laksana, tapi hakikat kebaikan yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini adalah kepada berapa banyak maksiat yang boleh kita elak, kita tinggal. Sebab tu kata guru saya Allahumma salli ala Muhammad, buat baik semua orang boleh buat baik, tapi nak meninggalkan kejahatan, nak meninggalkan kemaksiatan, yang tu tak semua orang boleh buat. Betul tak? Semayang rajin setiap hari, hari-hari semayang dosa, tahu dah benda haram buat juga, buat juga. Tahu dah benda tu tak boleh, buat juga. Sebab apa? Hidayah daripada Allah, asbab kebaikan yang Allah nak bagi. Sebab tu alim ulama, para fuqaha dulu, alim ulama dulu, bila mana Allah sebab dalam hidup mereka, mereka nak meninggalkan kemaksiatan, mereka tak mampu, mereka rasa sedih. Mereka rasa sedih sehingga kan sampai tahap nak buat, bila buat benda yang sia-sia pun mereka rasa sedih. Sebab orang beriman dalam hidup ni dia takkan buat langsung perkara sia-sia. Yang dia buat hanyalah perkara-perkara yang memberi manfaat untuk diri dia. Jadi atas sebab tu ayah-ayah yang dirahmati Allah SWT sekalian, InsyaAllah tajuk tazkirah kita hari ni, sebab nama pun tazkirah, bukan kuliah kan. Jadi sebab tazkirah dia tak boleh nak banyak sangat, jadi kita ambil satu tajuk yang saya kira simple, mudah, tapi maknanya insyaAllah sangat mendalam buat diri kita untuk sama-sama kita renung, kita muhasabah. Iaitu tajuk tazkirah yang saya nak sampaikan hari ini adalah tentang amanah dalam kehidupan. Sebabnya bila kita cerita tentang kehidupan ni, sebenarnya yang dibincangkan dalam kehidupan tak lain tak bukan hanyalah berkait pada perkara yang dinamakan sebagai amanah, tanggungjawab kita. Jadi Allahumma salli ala Muhammad nak menceritakan betapa beratnya bab beramanah dalam kehidupan ini, sehingga kan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis Nabi, la imana liman la amanata. Tidak beriman bagi orang yang tidak menjaga amanah. Nak menggambarkan betapa beratnya bab amanah ini. Bila Allah bagi tanggungjawab kita, Allah bagi amanah kepada kita, kita tak jaga ya kita. Bila kita tak jaga, nak habaq kata berat benda ni, berat sungguh benda ni, maka Nabi SAW sebut dalam hadis tersebut, la imana, tidak beriman dia, liman, bagi orang, bagi sesiapa, la amanata lahu, yang tidak mempunyai amanah, yang tidak menjaga amanah dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan kita ni Allahumma salli Muhammad, apakah amanah yang Allah beri kepada kita ni? Yang terkait pula dalam sebuah hadis Nabi SAW
yang mana Nabi SAW sebut hadis ini, la tazulu 'abdun yawmul qiyamah hatta tus'al an arba', tidak akan berganjak dua kaki hamba, seorang hamba pada hari kiamat, hatta sehingga ditanyakan kepadanya empat benda. Yang mana empat benda ni ayat sekalian, Allah tanya direct. Nah, Allah tanya direct ke kita. Kalau jawab tu lepas lulus, maka bahagialah kita. Kalau tak lepas, tak lulus, maka mana tempat dia? Tu, Allah. Apa soalan tu? Empat soalan tu. Yang pertama, ditanyakan kepada kita tentang umur kita. Umur kita ni dihabiskan untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Bila kita cerita tentang umur ni, sekalian, kita kena faham satu hakikat. Satu hakikat. Umur ni, kita manfaatkan ke ataupun kita tak manfaatkan ke, habis tak? Habis tak? Faham? Kita tak ada pilihan tau. Kita tak ada pilihan. Kalau kita aku tak manfaat, umur tu tergantung, tak habis tak? Dia tetap akan habis. Jadi sebab tu bila kita cerita tentang kehidupan, dia berkait kepada pilihan kita. Nah, pilihan kita. Dan Allah dah jadikan atas dunia ni semua untuk kita pilih belaka. Sebab tu antara beza makhluk sifat ni, makhluk dia sifat. Nah, beza antara sifat dan zat. Apa dia beza dia? Bila mana zat tidak perlu kepada pasangan. Tapi makhluk sifat dia perlu pada pasangan. Nah, sebab tu bila kita cerita tentang hitam, dia mesti ada putih. Dia tak boleh jadi hitam kalau tak ada putih pun. Betul tak? Nak cerita tentang tinggi, mesti ada pendek. Sebab kalau tak ada pendek, macam mana nak kata tinggi? Kan? Diri sama semua kan? Nak kata tinggi kan? Tak ada. Betul tak? Nah, jadi dunia ni Allah jadikan berpasang-pasangan. Sama juga dengan pilihan. Allah bagi kita pilihan, sama ada baik atau buruk. Dia tak boleh duduk tengah-tengah. Dia tak boleh pilih nak duduk tengah-tengah. Aku tak mau baik, tak mau. Buruk pun tak mau. Nah, sebab saya teringat nak cerita tentang ni, Allah SWT, sebab tadi duduk bincang dengan sahabat saya tadi. Nah, tersebut tentang ni, tentang pilihan yang Allah bagi. Bila mana ramai daripada kita hari ni, Allah SWT selalu disebut, aku ni nak kata baik sangat tak lah, tapi nak kata jahat sangat pun tak. Tapi insyaAllah lah, kan? Allah tu maha mengetahui. Betul tak? Selalu tak Allah sebut tu? Selalu kan? Nah, silap-silap ribuan, kita pun selalu sebut tu. Saya bagi contoh mudah nak bagi kita faham. Nak bagi nampak, sebenarnya tidak ada yang namanya pertengahan tu, tak ada. Kita nak makan buah. Nah, kita nak makan buah. Buah apple lah kita. Nah, buah apple. Bila nak makan buah apple tu, dekat buah tu buruk ada ulat. Kita telan nak buah apple tu. Faham? Bukan ulat tu, bukannya satu buah pun sekok kan. Dalam tu ada sekok kan. Kita makan tak? Ha? Kita buang kan. Kita makan hak elok, buat hak yang tak elok kita buang kan. Hak kita buang yang tak elok tu sama banyak dengan yang elok ke tak? Nah. Jadi bila duduk sekali tu kan, kita duduk sekali tu, benda first impression kita, jangan cerita makan lagi ni, cerita kita punya impression kita. Kita rasa apa? Kita beli buah, balik rumah, tengok ada ulat sekok kat situ. Kita panggil buah buruk ke tak? Kan kita panggil buah separa buruk. Ha? Automatik benda first marah orang jual tu. Tak guna betul, kata buah elok sampai buruk. Nampak? Padahal yang buruk sekok pula dia. Tapi sebab dah beli, kan, dah beli, dah ada juga, nak makan juga, potong bilah kan. Potonglah, ambillah bagian hak elok sikit tu, agak-agak boleh tokak, kita tokak lah. Betul tak? Tapi kita nampak buah tu elok ke buruk, tetap nampak buruk, walaupun sikit buruk tu. Jadi, macam tu juga dengan kehidupan. Kita tak boleh kata, aku ni baik sangat budak, jahat sangat budak, tengah-tengah. Tok Nek, ha? Hang duduk tengah-tengah macam mana? Tak boleh. Takkan boleh ni. Bahkan kita naik kereta pun ada kanan kiri. Betul tak? Nah, jadi sama juga bila mana berkait dengan tentang amanah, tentang umur. Bila Allah kurniakan umur kepada kita, Allah SWT, kita guna ke, manfaatkan ke, ataupun tak manfaatkan ke, umur kita habis tak? Tetap habis. Umur kita tetap habis.
Bahkan bila mana dah habis, Allah tanya kita, hang habis untuk apa? Jadi agak-agaklah ya sekalian. Nah, soalan yang pertama tentang umur. Kalau kat akhirat nanti Allah tanya kita lah, umur hang 60 tahun aku bagi masa hidup dulu. Nah, walaupun saya tengok muka depan saya ni insya-Allah masing-masing 100 tahun semua ni. Aminlah, amin. Kan? Walaupun agak-agak macam mustahil dia. Nah, amin billah kan. Nah. Allah tanya kita, 60 tahun aku bagi hidup atas dunia, hang guna untuk apa? Agak-agak apa jawapan ni? Sebab kita ni hidup dengan masa lampau. Kita hidup dengan masa lalu kita. Kita tak habis-habis duk fikir yang masa lalu. Dalam bab kehidupan dunia, kita fikir masa lalu. Tapi dalam bab kehidupan akhirat, kita sentiasa memikirkan tentang masa kita sekarang. Faham maksud ni? Maksud saya dah faham? Dalam bab dunia, kita fikir masa lalu. Faham tak? Kadang nampak orang susah kita nak tolong, tapi kita teringat dulu aku pernah tolong orang susah ni. Tapi akhirnya bila dia senang, dia lupa kat aku, dia buat naya kat aku. Itu bab-bab dunia ni. Bab dunia kita sentiasa ingat dengan masa lalu. Tapi dalam bab akhirat, kita sentiasa ingat dengan masa sekarang. Sebab tu kita senang puas hati dengan ibadah kita. Kita tak berasa tergugat tentang kehidupan ke akhirat kita ni, sebab kita duk berasa sekarang aku tengah buat baik. Kita lupa hak dulu dosa kita banyak mana. Kita dah buat maksiat, kita tinggal sembahyang, kita tinggal puasa, kita tak bayar zakat, kita kedekut, tak sedekah lah, apa lah, buat naya ke orang, menipu orang, mengumpat orang. Kita tak ingat dulu yang itu. Yang kita dah ingat, hari ni aku sembahyang, alhamdulillah, hari ni aku boleh puasa, hari ni aku sedekah. Kita dah ingat tu. Dia faham tak? Sebab tu Nabi SAW sebut, Al-Kayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maus. Orang yang bijaksana, dia hidup dia sentiasa muhasabah diri dia. Maksudnya dia memikirkan kehidupan lampau dia untuk memperbaiki kehidupan dia yang akan datang. Dalam bab akhirat, maka dia muhasabah diri dia. Dan bila dia dah muhasabah, tanda dia bermuhasabah wa amila lima ba'dal maus. Dia beramal untuk kehidupan selepas mati. Dan Nabi sambung lagi, wal ajizu, dan orang-orang yang tidak bijak, orang-orang yang tak cerdik, orang-orang yang bodoh. Ha tu. Kan? Bodoh ni sensitif lah sebut orang. Tapi kalau sebut jahil, okey. Jahil pun ni, renyih. Tapi dia kata bodoh. Ha, ni. Kalau orang Kedah kata bodoh piak. Lagi marah, angkat kasut baling. Hang cakap elok sikit lah. Kan? Tapi kalau kawan kata jahil murakab lah hang ni. Bila renyih hari. Kan? Dia tak faham jahil murakab tu bahasa Arab. Maksudnya, bahasa Melayu, kalau terjemah jahil murakab ni, bodoh bersusun-susun. Lagi teruk pada bodoh piang. Nah, bersusun-susun bodoh tu kan. Susun satu, dua, tiga, empat kan. Bodoh cukup. Nah, nah. Jadi Nabi sama, wal-ajizu man asba'ahu nafsahu wa hawaha wa tamanna ala Allah. Orang yang bodoh, hidup dia ikut diri dia nak apa. Sama macam kita. Kita nak apa, kita ikutlah kan. Sentiasa mencari alasan untuk membenarkan tindakan salah kita. Tu kita. Pasal apa hang kata kat dia? Dia buat jahat kat aku. Nampak? Pasal apa hang kata kat dia? Dia buat jahat kat aku. Aku kata balik. Padahal Nabi dah habak dah. Orang buat jahat, jangan balas balik jahat. Pasal kalau kita balas balik jahat, dosa kita dengan dia, tu dosa kita. Dia buat jahat dengan kita, tu dosa dia dengan kita. Tak ada kena-kena dengan kita pun. Kita tak rugi apa, dia rugi. Tapi bila kita balas balik, kita pun rugi. Sebab dosa kita dengan dia tetap dikira sebagai dosa. Nampak? Jadi dia ikut diri dia tu. Man asba'ahu nafsahu, ikut diri dia, wa hawaha, dan juga kehendak diri dia, wa tamanna 'ala Allah. Dan dalam masa yang sama dia harap supaya Allah ampun dia. Itu yang kata awal saya sebut dia tu, kan? Allah kan Maha mengetahui. Allah tu tak zalim lah, dia kata. Memang Allah tak zalim, yang zalim tu ha. Allah dah bagi dah panduan, hang kena buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Hang tak mengikut, lepas tu hang nak harap Tuhan terima hang. Kita kerja dengan bos kita, dia bagi jawatan kita kerani. Tiba bila pergi office, kita tak buat kerja kerani, kita buat kerja cleaner. Agak-agak bos tu marah tak marah? Kalau kita buat kerja kerani, buat kerja cleaner, dia puji lah. Tapi kerja kerani tak buat, pulun buat kerja cleaner, bos marah tak? Hang ni nak apa nak ni? Betul tak? Sama lah kita. Duduk atas dunia, Tuhan suruh buat benda lain, kita sibuk buat benda lain. Lepas tu nak Tuhan terima kita, boleh? Faham? Nah, saya bagi analogi mudah untuk kita semua faham. Nah,
Jadi umur kita 60 tahun guna untuk apa? Daripada baby tu, kata apalah, akhir balik 15 lah kata kita ambil maksimum. Lepas umur 15, 16 tahun sampai sekarang, apa kita ambilkan? Masa zaman muda dulu, zaman kita buat dosa, buat maksiat dulu, apa kita buat? Agak-agak boleh tak kata setengah pada 60 tahun tu penuh dengan ibadah? Ada agak-agak. Itu pun dah teruk nak jawab lah. Pening pula nak jawab tu. Baik. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ditanyakan kepada kita tentang ilmu kita. Nah, ilmu kita dimanfaatkan untuk apa ilmu ni? Dapat ilmu guna untuk ajak manusia lain kepada kebaikan ke? Ataupun dapat ilmu nak menjahanamkan manusia lain? Nampak orang tu bodoh sikit, kita tipu dia. Nampak macam kita ni cerdik, pandai cakap, nah, mana-mana boleh bagi motivasi. Nah, sebenarnya bukan motivasi, motivasi. Nah, roti basi kita. Nah, bukan main cerita macam ni, sini, sini, sini. Tujuan apa? Supaya orang angkat dia. Jaga. Sebab tu saya cukup takut kalau nak cakap kat depan benda-benda macam ni. Kerana takut-takut Allah uji saya satu hari nanti. Nah, sebab tu kalau boleh ayah sekalian, saya minta tolong sangat, tolong doakan saya tu ya. Nampak tok-tok guru kita, satizah kita duduk depan bercakap, ceritakan tentang perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada akhirat. Kita doakan kebaikan untuk dia supaya Allah jaga dia. Sebab bila kita cakap, Allah uji tak? Pasti Allah uji. Dan saya tak mampu nak hadap ujian ni sendiri, kena Allah tolong. Nak pastikan Allah tolong saya, doa sendiri, takut tak mampu. Tuan-tuan tolong doa kat saya. Saya tolong doa kat tuan-tuan, tolong doa kat saya. Sama. Jadi masing-masing perlu antara satu sama lain. Sebab kita lemah belakang. Jangan duk berasa kita hebat, berasa kita, aku ni insyaAllah kalau cakap doa ni Tuhan, dengar ni doa aku ni. Nah, dah kan. Kebaikan yang kita dapat hari ni ayah silihat, bukan sebab kita, tapi sebab daripada tu, untuk nenek moyang kita dulu pernah buat baik, mak ayah kita dulu buat baik, turun main kita, kita dapat tempiah. Understand? Nah, jadi tentang ilmu itu digunakan untuk apa? Itu yang ketiga. Yang keempat, nah, tentang harta kita, nah, dari mana kita dapat dan ke mana kita habiskan harta. Allah bagi harta. Harta ni ayat silian Allah SWT. Harta ni dia bukan rezeki. Rezeki ni ialah perkara yang kita manfaat untuk diri kita. Itu rezeki yang masuk dalam perut kita. Makan nasi goreng, makan nasi lemak kan. Macam dekat Muar ni, dia memang legend lah. Dan saya kalau main Muar ni, saya rasa macam main satu planet lain. Kan? Sebab pagi-pagi makan sate. Kan? Pergi kedai orang kipas sate tau. Pagi-pagi. Kan? Kalau kat Alustak tu, kat tempat saya kat Alustak tu, Allah SWT, nak makan sate kena malam. Kan? Ha, malam buat puasa, ha, tu ada sate tu. Kat sini tak payah malam. Pagi-pagi buta. Kan? Sate, lepas tu mi badung. Ha, cuma pagi tadi saya kena sate. Kan? Sate pun dah penuh. Kan? Ha, jadi Allah SWT. Kan? Nah? Jadi rezeki ni sebenarnya yang dimanfaatkan oleh kita, tubuh badan kita, tu rezeki. Pakaian kita pakai, buh kat baju, tu rezeki kita. Tapi baju kat simpanan mari, itu harta kita, bukan rezeki kita. Kalau tak boleh pakai untuk kita, itu bukan rezeki, itu amanah. Allah bagi amanah untuk kita jaga. Sebab tu Nabi SAW baju tak banyak, harta duit pun tak simpan. Harta masa nak meninggalnya Nabi SAW, masa Nabi nak wafat pun, Nabi masih ada lagi 7 dinar. Nabi suruh pergi bedok habis, bagi habis, jangan simpan dalam rumah aku, kata Nabi. Aku tak mau mati aku dalam keadaan harta duduk dalam rumah aku. Kita tak ada harta dalam rumah, mati dulu kita. Kan, berapa ramai orang kira bunuh diri sebab duit tak ada lah, apa lah semua kan, pasal stres dengan hidup. Padahal makan hari cukup ni, makan hari cukup. Cuma yang tak cukup apa dia? Keinginan dia. Dia nak ada lah duit poket, dalam poket ni nak ada duit, tapi tak ada. Ha, dia stres, dia rasa sedih, rasa susah. Padahal makan cukup, kenyang, minum dahaga boleh minum, itu rezeki. Sebab tu kalau nak belajar bahagia, tawakal, belajar daripada orang gila. Tengok orang gila. Pernah tengok orang gila sedih sebab tak ada rumah? Pernah tengok? Ha? Dia pergi mancing kat kolam wuduk, dia pergi mancing ikan kan. Orang kata, banyak ikan dapat, gila ke ha? Dia boleh kata kita gila. Ha, mana ada ikan dalam ni, tapi dia dah mancing. Orang gila. Bahagia ada hidup dia. Katalah apa pun kat dia, dia tak heran lah.
Tidak. Sebab dia mensyukuri apa yang Allah bagi kepada dia. Tu erti syukur. Sebab tu kalau kita tengok satu kisah zaman Nabi Musa AS, seorang lelaki minta doa, kata kat Nabi Musa, wahai Musa, tolong doa kat Tuhan, bagi dekat aku ni secebis rasa iman sebesar biji kurma. Tak mau banyak, besar biji kurma eh, bagi iman dalam hati aku ni. Minta, tolong minta Ustaz. Nabi Musa kata apa? Hang takkan mampu. Okay, kalau tak boleh sebiji, setengah biji pun jadi lah. Minta Ustaz. Nabi Musa pun minta. Nabi Musa naik atas Jabal Sina tu kan, Bukit Sina tu naik. Allah SWT, Nabi Musa minta, Allah makbulkan. Bila Allah makbulkan, tak lama lepas tu Nabi Musa AS jumpa orang tadi ni yang dia minta doa supaya diberikan secebis rasa iman setengah biji kurma. Tahu macam mana keadaan dia? Nah, Nabi Musa dia macam mana? Bahabak sihat kan? Dia tak dengar langsung apa Nabi Musa cakap. Melengung macam orang gila. Sebab dia terlalu cinta kepada Allah sampai dia tak kisah pada makhluk. Baru besar biji kurma. Sebab tu ulama sebut orang gila ahli syurga. Sebab dalam hati mereka tak ada yang namanya makhluk. Mereka tak bergantung langsung dengan makhluk. Pasal tu mereka tak kisah. Tak ada apa pun tak apa. Tapi kita janganlah minta jadi gila. Tak cerdik ke mana. Allah bagi akal, manfaatkan semua yang ada atas dunia ni. Sehari masing-masing depan ni pakat buat mayajat. Siap pakat untuk imam. Mam, tolong buat mayajat ni mam. Siapa? Kita minta jadi gila semua dah. Jangan. Kita manfaatkan dunia. Gunakan dunia ni, hidupkan syiar agama. Allah suruh kita duduk atas dunia ni, akal sihat ni, untuk hidupkan syiar agama. Bagi semua orang yang tak faham agama, faham agama. Jangan fikir kita ya. Dia faham. Jadi harta kita, Allah tanya, dari mana dapat? Perhabis pergi mana? Jadi agak-agak kalau kita buat anggaran kasar, setahun katalah kita dapat contoh 100,000. Setahun tau. Kita kerja berapa puluh tahun dah ni? Ni saya bagi contoh setahun. Tuan-tuan, kerja dah katalah setahun, pendapatan kita 100,000. Daripada 100,000 tu, agak-agak lah sampai tak 50% yang dihabiskan untuk agama Allah. Macam mana nak kira? Setiap bulan dapat gaji, gaji kita tu hak bagi dekat agama banyak mana, yang perhabis untuk kita banyak mana. Agak-agak boleh jawab kat akhirat. Pasal tu untuk guru kami ajar, wakafkan diri untuk agama, supaya apa kita buat semua untuk agama belaka. Beli kereta, kereta pakai aku buat, buat kerja agama. Tapi Ustaz, saya arkitek, saya kontraktor, nak buat kerja agama macam mana? Senang kan? Hang ada kereta banyak kan? Kereta hang tu guna bawa orang pergi ngaji. Hang nak pergi semayang jemaah kan masjid, ajak orang tumpang pergi semayang sekali semua. Jadi untuk agama lah tu. Nampak orang susah jalan tepi jalan, kita tumpang ke dia, cik nak pergi mana? Nampak orang tunggu bah, pergi tahan, tanya nak pergi mana? Masih tolong tak? Kalau satu laluan saya tolong tak. Guna untuk agama lah tu. Sebab Nabi sebut khairun nas anfa'ulin nas, sebaik-baik manusia yang memberi manfaat untuk manusia lain. Tapi pesan kita, nampak awet kat sesembah baru nak pun ditanya. Dik macam mana dik? Nampak pakcik tua bawa barang banyak, jangan harap dia nak ditanya. Faham? Gelak-gelak lah. Tapi jangan dubat. Nanti dia guna alasan, dia balik rumah kan. Dia tanya abang itu bawa perempuan mana kereta? Dah, itu abang dengan tazkirah Jumaat Ustaz Rashidan dia bagi tahu, tumpangkan orang dalam kesusahan. Jadi abang tolong. Masalah nak darah orang eh. Hak lain tak buat pun. Akhirat Allah tanya, dari mana dapat harta? Habis untuk apa? Masya-Allah. Tu pun tak ada jawapan. Dan yang keempat. Tentang jasad kita, tubuh badan kita guna untuk apa? Tubuh badan kita guna untuk apa? Jaga tak jaga? Makan sampai tak ingat apa? Sakit tak kisah? Tak apa, sakit ada ubat dia. Jadi Allah SWT. Dan yang paling dahsyat sekali, empat-empat soalan ni kena ingat, bukan kita yang jawab. Allah sebut dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan yang bercakap tangan kaki menjadi saksi terhadap apa yang mereka telah lakukan masa hidup atas dunia.
nak jawab dengan mulut pun empat soalan tu dah letih ni sebenarnya. Susah pening kepala nak fikir apa. Bayangkan hak jawab tangan kaki, kaki nak bohong kan. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Nah. Sebabkan masa pun tak panjang. Jadi saya kira cukuplah tazkirah kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil sama-sama. Nah, saya berpesan ini khusus untuk diri saya dan juga untuk ayah-ayah sekalian yang mana nak ambil manfaat saja. Sebab saya sayangkan ayah-ayah sekalian. Kita kena berasa sayang dengan orang keliling kita. Sampai bila kita nak hidup dalam keadaan Allah murka kepada kita. Kita ni tak baik benar ya sekalian. Jadi jangan tambah tak baik. Saya pun tak baik. Jadi sampai bila nak jadi tak baik, ada peluang buat baik kita buat. Boleh. InsyaAllah kita sama-sama buat perubahan. Mudah-mudahan akhir umur kita diambilnya kita ni dalam keadaan yang husnul khatimah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sebelum saya tabung, Allahumma sallallahu alaihi wasallam, nah, kat belakang sana kita ada bawa tabung untuk Akademi Al-Quran Tahu Jannah. Nah, saya dekat tepi sana, nah, saya usahakan pusat pengajian daripada tahfiz sampai pengajian umumi. Kita bagi percuma saja dan ini tahun ke-6 kita berpastilah. Nah, jadi kalau ada pada kalangan ayah-ayah sekalian nak ambil peluang berinfak, ada tabung kat sana lah. Nah, kalau nak transfer pun ada flyers atas tu, ambil flyers tu boleh back-in saja dan minta WhatsApp. Sebab sekarang kita tengah bina dewan, alhamdulillah lantai dah siap dah. Sekarang kita dah buat fasa kedua iaitu pembinaan bumbung pula. Jadi bumbung nak pakai lebih kurang dalam 25,000. Nah, anggaran kasar je lah. Nah, mungkin lebih. Tapi kita harap-harap cukuplah 25,000 tu. Nah, sebab lantai saya buat sendiri. Nah, walaupun nampak muka jambu macam ni kan, tapi boleh buat kerja tukang lah. Nah, lantai saya buat sendiri, saya kita jimat kos kan. Cuma bumbung saya tak boleh buat sendiri, kena upah orang. Nah, sebab kalau saya buat boleh, takut roboh tu kan. Ha, kan? Nah, ha, jadi insyaAllah kalau ada rezeki yang sekalian nak bantu, boleh bantu. Nah, ini bukan saya minta, nah. Ini peluang tuan-tuan untuk buat baik. Ha, kalau berasa nak bantu, bantulah. Tapi yang ni saya nak minta, iaitu tolong doakan saya. Itu je. Ha, ini saya minta semua. Nah, ha, jadi mudah-mudahan kita semua sentiasa diberkati Allah, dilimpahi rahmat Allah, sentiasa berada dalam kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang dikurniakan kebaikan dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat insyaAllah. Nah, jadi sekali lagi saya ucap banyak terima kasih kepada Ustaz yang jemput saya pada pertama pada tengah hari ini. Dan mudah-mudahan ada manfaat dapat kita kongsi sama-sama insyaAllah. Jadi saya akhiri dengan berkata Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana kama nurta al-ardha wa rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal akram.